diberlakukannya one way dari kilometer 414 gerbang tol Kalkangkung tol Batang Semarang hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama, stok BBM di SPBU rest area 164 terbilang aman dengan status dalam setiap harinya SPBU dapat menjual 100 kiloliter BBM bagi para pengendara arus balik 2019. Tak di rest area kilometer 164 yang kebanjiran pembeli BBM pasca diberlakukannya one way oleh Kakor Lantas. Dalam setiap harinya pada arus balik, SPBU ini dapat menjual BBM sebanyak 100 hingga 115 kiloliter. Jauh berbanding terbalik dengan penjualan pada hari-hari biasanya yang hanya mengeluarkan 40 hingga 50 kiloliter. Ya, dengan diberlakukannya one way, kita cukup kondusif, aman, dan lancar. Masuk ke area ataupun pengisian SPBU ini kendali. Dan semuanya juga dibantu oleh Kakor Lantas. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.